Apa barusan? Untuk sahabat-sahabat, ayo. Mari kita berhenti maksiat. Saatnya untuk bertobat. Masya untuk Allah. Untuk beribadah menjadi lebih taat. Masya Allah. Dulunya menjadi, apa dulunya haram jadah, sekarang menjadi di atas sejadah gitu. Iya. Pak Haji ini kata-katanya luar biasa guys ya. Insya Allah Pak Haji dan Bu Haji, Ibunda dan Ananda disambut dengan transportasi saya Dalil Al-Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa dan jumpa lagi tentunya bersama saya Kang Husna. Guys, hari ini saya berada di Arafah ya, bersama jamaah-jamaah yang dari Indonesia, dari setiap daerah mengunjungi Arafah dan Jabal Rahmah. Di vlog saya, puja dengan puji kita limpahkan kehadirat Ilahi Robi, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirobbil Alamin. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke baginda alam sekaligus dia yang menjadi revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kadulur anu tiji bungur, kabaraya anu ti puspa, sadulur salembur, baik satu dapur maupun satu sumur, maupun satu gubernur, maupun satu Cianjur, semoga kita kompak menjadi hamba yang bersyukur terhadap Allah Rabbul Ghafur. Kalau kita bisa menjaga dengan seksama, insya Allah semua akan makmur. Guys, saya eksklusif hari ini tidak nge-vlog dengan jemaah ya, jemaah yang dibawa oleh saya. Hari ini eksklusif saya mau tanya-tanya dengan jemaah dari setiap daerah ya. Ini khusus eksklusif guys. Umrohan tapi serasa hajian guys. Ini posisi umrohan tapi serasa hajian. Oh ya kan, yang jualan banyak. Yang jualan banyak. Yang mengunjungi Jabal Rahmah banyak. Jadi, serasa hajian ini benar-benar guys. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Yang mengunjungi Arafah dan Jabal Rahmah ini sangat banyak banget guys. Ya, ini saya video no cut, no edit ya. Ini full dari awal sampai akhir saya enggak sambung. Biasanya saya kalau bikin video suka nyambung. Ini enggak bakalan nyambung ya. Sampai nanti ke transportasi saya parkir di sana Dalil Al-Mualim. Bu Haji dari mana Bu Haji? Boleh tanya sebentar, dari Indonesia kah? Nah, ini Bu Haji dari Indonesia mengunjungi Jabal Rahmah, guys. Dari mana Indonesianya Bu Haji? Yogyakarta. Piye kabare? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya ketemu orang Jogja guys di Arafah ini ya. Salam sejahtera buat orang Jogja, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan bisa menjumpai saya di sini di Arafah. Ya, dengan Bu siapa kalau boleh tahu? Bu Rini. Bu Rini? Ya. Masya Allah. Silakan Bu Haji, terima kasih waktunya ya. Nanti mampir ke channel saya, Kang Husna 1985. Nama YouTube-nya Kang Husna 1985. Kang Husna 1985. Ya. Oke. Nanti ada Ibu di situ. Oh, ya. Okay. Siap, terima kasih. Nah, ini guys, jemaah yang suka dibawa transportasi saya ini. Ini jemaah Tanur, kita tanya guys ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Dari mana Pak Haji? Indonesia. Nah, ini masih jemaah Indonesia. Ini eksklusif khusus tanya-tanya dengan jemaah Indonesia. Di Indonesia dari mana Pak Haji? Depok. Wah, Jabar. Depok. Jabar. Berarti bisa bahasa Sunda. Ya. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Aslinya mah Jawa. Aslinya mah Jawa. Kadulur anuti lembur, kabaraya anuti kota. Mau umroh bareng nih bersama Tanur. Is the best, luar biasa. Tuh ada di Arafah guys, ya. Pakai bis apa? Dalil. Warna coklat. Ya, coklat. Betul. Nomornya berapa? Aduh, nomornya. Lupa. Wah. Piye iki lupa. Dua bis. Rombongan berapa, Pak Haji? Total rombongan berapa orang? 91 orang. Kenal sama Patri enggak? Patri itu direktur besar Tanur dari Kalimantan. Oh, iya. Tadi kemarin ketemu. Iya, itu is the best itu teman saya, bos saya itu. Ketemu di waktu masih di Madinah waktu berangkat ke Mekah. Masya Allah. Pesan-pesan nih buat keluarga.
datang ke sini. Ya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa datang ke tanah suci. Iya, betul. Jadi ini gini, Pak Haji. Datang ke Arafah itu menyaksikan secara aktual bagaimana nanti ketika dilakukan wukuf di Arafah. Nah, seperti ini. Cuman bedanya kalau misalkan umroh cuman mengunjungi saja, melihat situasi dan kondisi. Kalau haji, wukuf di sana nih yang ada pagar besi nih. Ya, dipagar sama kawat nih. Wukuf di sana pakai ihram semua. Dari luhur sampai maghrib. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini panasnya enggak ada apa-apanya, Pak Haji. Dengan 50 derajat Celcius. Kalau sekarang suhu ini kisaran 30, udah rendah. Ya, biasanya kalau katanya kalau September atau apa itu waktunya dingin. Iya. Sebentar lagi, sebulan lagi udah masuk musim dingin ini. Kalau dari mana? Dari mana, Pak? Anak. Ini ya. Anak. Oh, ini anak. Anak Bapak. Masya Allah, bisa umroh. Ada yang kecil lagi. Apa? Masih kecil lagi adiknya ini ya. Oh, ya, berarti umroh bareng keluarga. Nah, waduh. Keluarga, anak ini benar-benar ya. Ini umroh bersama keluarga luar biasa. Ya. Jadi khusus eksklusif sahabat ya, ini yang suka dibawa oleh transportasi Dalil Al-Ma'alim. Nah, kata-kata dari saya, Pak Haji. Perjalanan dengan transportasi Dalil Al-Ma'alim, perjalanan aman, fasilitas nyaman, harga bisa berteman. Dan harga kaki lima, pelayanan bintang 5. Ya, benar. Ada Ustadz tuh yang suka bikin apa? Bikin pantun. Jika ada lampu, jangan cari lilin katanya. Jika lo ada aku di tanur mutmainah, jangan cari yang lain. Betul. Alhamdulillah, saya kemarin juga selain keluarga, saya alhamdulillah ada saudara yang ikut. Iya, masya Allah. Dari Depok ini yang khusus sepasar aja. Iya. Mungkin ada 28. Masya Allah. Jadi istilahnya keluarga kita aja itu. Masya Allah. Gak Depok semuanya, enggak. Depok aja itu. Luar biasa. Satu keluarga itu ada berapa keluarga? Itu? Kemarin saya waktu bawa tanur tuh ketemu juga orang Depok. Berapa orang? Ya 49 rombongannya dari Madinah ke Mekah. Yang bawa itu saya kemarin dari Madinah. Saya juga bawa transportasi ini driver Dalil, Pak. Di sana 055 saya. Sudah beres nih jarahnya. Kita nggak ikut naik. Ah, nggak ikut naik ke sana ya? Yang naik masih di sana. Kebetulan kita tahun 2022 sini jadi udah naik. Kayaknya nggak penting. Ya. Pesan-pesan buat teman, buat saudara, Pak Haji, biar bisa umroh. Semua saudara-saudara saya, semua adik-adik saya minta, insya Allah bisa nusul ke kita. Ya. Ke tanah suci. Amin. Ke Mekah dan Madinah. Masya Allah. Doa saya untuk saudara saya yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat penyakitnya. Amin. Intinya pesan singkat juga dari saya, insya Allah kalau ada pulus semua permasalahan mulus. Aduh, siapa Ji? Ya, juga selain pulus juga harus apa aja? Tenaga ekstra, guys. Niat. Insya Allah kalau punya niat, insya Allah Allah panggil. Amin. Kalau Allah sudah memanggil, insya Allah dimampukan. Amin. Ya. Ini Pak Haji dari mana, Pak Haji? Dari Depok juga? Nama. Wah, dari Depok. Pak Haji siapa? Nano. Pak Haji Nano dari Depok. Nih. Ijabah. Amin. Januari berangkat lagi, insya Allah. Amin. Siap, Pak Haji. Gaskeun. Siap. Terima kasih, ini Jamaah Tanur. Kita lanjut guys ke menuju ke transportasi. Terima kasih Pak Haji. Nanti mampir ya. Channel YouTube-nya Kang Husna 1985. Kang Husna 1985. Ya. Siap. Terima kasih. Jadi guys, itulah Jamaah Indonesia yang saya tanya-tanya. Masya Allah, di Arafah ini banyak Jamaah Indonesia ya. Dan selain jemaah Indonesia yang jualan, ini. Nah, jadi guys, selain jemaah Indonesia yang datang ke sini, ada juga orang Indonesia yang jualan dari sini, di sini, ya. Ini apa jualan apa, guys? Rujak Madura ini. Ini si Teteh yang viral nih di vlognya Kang Alman Mulyana ini. Masya Allah, tabarakallah. Iya, lagi viral-viralnya ini. Orang Indonesia jualan di sini, masya Allah. Halo. Nih. Ada aku udah salam, Bu. Ada subscriber yang nanya katanya berapa satu? Rp10. 10 real. Iya, ada karedok, ada lotek, ada apa lagi?
Ada bakso real. Ada bakso ini 10 real katanya, Masya Allah. Oh. Ibu dari mana Bu Haji? Dari Surabaya. Saya dari Madura. Ini dari Madura, Bangkalan. Ibu juga dari Surabaya, Masya Allah. Jadi buat jamaah nanti kalau ke Eropah, kalau lapar mampir di sini guys ya. Ada lotek, ada kredok, ada juga. Bukan lotek ini namanya, namanya rujak ini, bukan lotek. Kalau saya ngomongnya lotek. Oh. Rujak, orang katanya. Orang Madura rujak katanya. Oke, okay, thank you, terima kasih. Jadi untuk harganya semuanya sama 10 real ya Teh ya? Tuh minuman 5 real. Minuman 5 real katanya. Ini 10 real. Nah. Ini gorengan 5 real. Ini gorengan 5 real guys ya. Jadi jamaah umroh kalau ke Eropah haus lapar bisa mampir di sini guys. Siap, terima kasih semuanya. Udah. Ini lagi viral si Teteh nih. Di vlognya Kang Alman. Sampai 3 juta yang nonton. Iya. Hah? Dapat laris. Itu Kang Alman bukan saya. Iya, biasanya. Bagi dua ibu ya. Ke Kang Alman, bukan ke saya. Aduh, Kang Alman katanya. Aduh. Oke guys, kita sudah beres. Nanti. Kita ke bis ya, takut udah beres jemaah saya yang dibawa oleh saya, guys. Nah, ini benar-benar serasa hajian. Serasa hajian, benar-benar. Tapi kalau Ustadz sudah beres mungkin nelpon ke saya karena ini nggak ada nelpon, ya? Nggak ada nelpon di sini guys, Ustadznya. Jadi kayaknya belum beres, belum datang deh. Nah, ini transportasi saya yang dibawa oleh saya. Oi, udah beres? Oh, ternyata udah beres, guys. Nah, ustaznya sudah datang ke sini, kayaknya udah beres, deh. Pak Ustadz, udah beres? Pak Ustadz, udah beres? Ayo, siap. Nah, ini situasi dan kondisi seperti ini. Guys, ya, di Eropah, saya akan melanjutkan perjalanan dari sini. Oke, sahabat Kang Husna, dimanapun Anda berada, saya sudah tiba lagi di Masjid Jaronah ya, untuk ngambil mikot dengan jemaah umroh. Jemaah sudah masuk ke sana, ke Masjid Jaronah, dan transportasi parkir di sini. Saya mengabarkan kepada semuanya, kepada keluarga jemaah umroh yang diboleh saya, semoga mendapatkan umrohnya yang makbulah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayo kita masuk ke dalam. Saya tidak ngeblok di luar guys, sorry, panas ya. Ada jemaah ini dari Indonesia, ada di bis saya di dalam guys, kita tanya-tanya, kita ngobrol ya. Dan Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Alhamdulillah, syukron. Mohon maaf nih mengganggu atas waktunya nih. Ya, saya perkenalkan nama saya Kang Husna. Ya. Nama saya Kang Husna, kerja dia menjadi driver Dalil Al-Mualim. Keseharian saya membawa jemaah umroh. Ketika ada jemaah yang enggak turun, ada di bis istirahat, saya minta izin tanya-tanya dengan jemaah. Kalau boleh tahu dari mana, Pak Ji? Alhamdulillah, kita rombongan dari Surabaya, Jawa Timur. Rombongan dari Surabaya, Jawa Timur. Masya Allah, Tabarakallah. Bentar, ada jemaah yang masuk, Pak Ji. Silakan, Bu. Nah, ini masih rombongannya, Pak Ji, ya? Ya, alhamdulillah ini rombongan sudah mulai selesai mengambil mikot untuk melakukan. Pak, duduk aja di situ enggak apa-apa. Oh, Ibu duduk. Ya, tempat duduknya Ibu ini. Silakan. Oke. Alhamdulillah. Silakan Bu masuk Bu. Jamaah setelah mengambil mikot di Jirona. Ya. Silakan Bu Haji. Bu Haji. Jadi kita guys lanjut lagi. Sorry.
Pak Haji tadi dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Surabaya. Ini rombongan berapa orang totalnya? 16 orang. 16 tapi orang. Ada 3 jamaah yang lagi ikut istirahat. Nama travelnya apa sih? PT ITS Group. ITS Group. Masuk ke Dalil Al Mualim. Ini rombongan semua satu daerah atau berbeda daerah? Beda daerah. Oh. Jadi ada dari beberapa kabupaten yang bersebelahan sih. Okay. Kita kebetulan dari Trenggalek, ada yang dari Tulungagung, juga ada yang dari Blitar. Masya Allah, tabarakallah. Ini Pak Haji ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Blitar. Ini tidak kurang, tidak lebih, dan tidak mengurangi rasa hormat. Seharusnya Pak Haji dan Bu Haji ini istirahat. Diganggu sama saya, guys. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Silakan kesan dan pesannya sampaikan kepada keluarga supaya menjadi motivasi, menjadi inspirasi buat semuanya bisa datang ke sini untuk melakukan sejumlah rangkaian ibadah umroh. Waktu dan kehormatan dipersilahkan. Ya, silakan. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan oleh Allah bisa berkunjung ke Baitullah menjadi tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Semoga saudara-saudara kita yang muslim di Indonesia yang belum berkesempatan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh, amin, semoga segera diberi kesempatan, amin, untuk bisa berziarah ke Mekah Baitullah, ke makam Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Dan ketika di sini semoga disambut dengan baik oleh Allah dan Nabi Muhammad sehingga kita dalam beribadah bisa menjadi lebih nikmat, khusyuk. Dan semoga apa hajat-hajat kita yang kita cita-citakan semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Ada yang kurang? Buat sahabat-sahabat? Buat sahabat-sahabat, ayo kita berhenti maksiat. Sekarang mari bertobat. Ya, ya, mantap tuh. Apa barusan? Apa barusan? Untuk sahabat-sahabat, ayo, mari kita berhenti maksiat. Saatnya untuk bertobat. Masya Allah. Untuk beribadah menjadi lebih taat. Masya Allah. Dulunya menjadi apa, dulunya haram jadah, sekarang menjadi di atas sejadah gitu. Iya. Pak Haji ini kata-katanya luar biasa, guys ya. Insya Allah Pak Haji dan Bu Haji, Ibunda dan Ananda disambut dengan transportasi saya Dalil Al Mualim. Perjalanan aman, fasilitas nyaman, harga bisa berteman, dan insya Allah harga kaki lima, pelayanan bintang 5. Alhamdulillah servisnya, bawa bisnya halus. Jadi okay, tadi selama perjalanan bisa istirahat. Siap, siap Haji. Terima kasih Kang Husna. Siap. Nanti mampir ke channelnya YouTube Kang Husna 1985 ya. Oke. Mau umroh nanti bareng sama PT. Insya Allah. Bareng PT ini nih. PT Anisa Ahmada ITS Group. PT Anisa Ahmada ITS Group ya. Ya. Masya Allah, pokoknya disambut, dilayani delegasi dengan transportasi saya Dalil Al Mualim di sini, guys. Jangan takut ya. Insya Allah perjalanan aman, fasilitas nyaman, harga bisa berteman, dan semoga jemaah yang diboleh saya mendapatkan umrah yang makbulah, diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya di luar dalam usahanya. Semoga makbul. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Vlog kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Haji. Sama-sama. Ya, semoga menjadi motivasi, menjadi inspirasi buat semuanya, dulur dari lembur ya. Satu gubernur, satu kasur, satu sumur, satu dapur, satu Cianjur, dan semuanya kompak. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur terhadap Allah Rabbul Ghafur. Insya Allah semua akan makmur. Mungkin itu yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.